Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Loki, kita bertemu kembali hari ini. Kita akan melanjutkan cerita Mbak Dennis vlog yang kedua. Kita nggak tahu apa misalnya Dennis, yaitu dia harus bikin dance cover atau mengcover sebuah lagu. Nah, apakah dia akan berhasil menjalankan misinya? Kita akan lihat sama-sama. Untuk kalian semua para Loki yang ingin seluruh, guys, buat subscribe vlog di sini. Atau klik di bawah setelah roll playstore dulu. Kesan gue tetap sekian nampak disitu. Untuk kesempatan yang bikin saya ke gue, boleh kayak gue. Setelah kalian itu gue akan coba ada sempat bisa mungkin, oke? Okay? Di samping sudah ada vlognya Dennis dan kira-kira akan terseru apakah vlog kali ini? Ayo kita lihat. Oke, okay, kalian siap in 3, 2, 1. Dennis, please hit me. Let's go! Gue udah sangat-sangat kangen dengan mereka karena udah gak ketemu selama seminggu. Let's go, Dennis. Gue ada susu sini. Sambilnya. Halo Dennis, gila cantik banget ya. Hah? Ada Lea? Asik. Oke, persilahkan suruh guys. Halo Lea, halo Lea, halo Lea. Gila, dua cewek yang sangat-sangat cantik ini. Oh, mereka akan ke pop-up store. Apa itu? Gue pernah dengar tapi gue kurang tahu sih itu apa. Tuh kan, tetap prokes harus jalan guys. Mereka cek suhu, pakai hand sanitizer juga, dan juga pakai masker yang paling penting. Ini tuh apa sih guys? Kok keren banget ya? Apakah ini museum? Oh, dia selalu membawa kamera seperti passionnya dia fotografi. Apakah ini kayak pameran? Langsung di foto. Keren. Aduh, Dennis posenya sangat-sangat menggoda para fanboy ya. Bikin fanboy resah. Kacamata. Wow. Banyak ini ya, banyak spot-spot foto. Jadi apakah ini tuh kayak semacam toko kacamata? Apakah itu kayak semacam produk kacamata? Karena tempatnya sama kayak tempat pameran sih guys, kalau menurut gue, dan keren banget tuh. Banyak spot-spot foto loh. Wow. Keren. Kayak ini kayak boboho ya. Keren. Cute. Gila, swag Dennis. Sebenernya kayak ini loh, kayak lagi mau praktek di ruang lab kimia atau fisika gitu, kayak pakai kacamata yang tebal banget gitu. Wow. Mereka ini sangat-sangat klop loh guys, karena yang satu suka moto, yang satu juga suka di foto. Ini sangat-sangat cocok mereka berdua sih. Oke, nextnya. Nah, jadi dia akan segera menuntaskan atau menjalankan misinya. Oke, okay, let's go. Pasti seru nih. Oke, okay, dia dapat kebagian misi untuk mengcover lagu atau dance cover. Tetapi dia kayaknya bakal memilih nyanyi nih guys, song cover nih guys. Jadi 고민했는데 약간 대중적인 노래 할까도 생각했고 아니면 뭔가
좀 okay. 아예 색다른 느낌할까 막 보여지지 못했던 와 분할이 할까 그랬는데 그래. 지금은 요즘 하는 요즘 연습하고 있는 노래는 이거. 라고 apa ini gua enggak belum pernah dengar. Wah, tapi guys, vokalnya guys. Keren banget vokalnya. 제가 약간 앨범들 중에 기타라는 앨범 하나 있어요. 그래서 여기에 다 모아 놓고 제가 하는 거 찍어요. 찍고 bahkan di HP-nya itu kayak ada kayak album, kayak video-video dia kayak sepanjang dia latihan gitar dan berbagai macam latihan dia saat main gitar. Oh, I see. Yes. Holiday. Ini adalah satu lagu favorit gue dari Secret Number. Nana tua otake. Gue suka banget lagu ini guys. One of my favorite lagu dari SN. Enak banget. Aduh gila sih. Dennis sangat-sangat bertalenta ya guys. Get away, get away. Lucky. Aduh, nanggung banget. Sebelum puas gua dengarnya. Aku 당연히 기타 약간 베이스가 기타 노래이면 너무 어렵더라고. 그래서 더 열심히 해야겠다 항상 생각해요. 할 때마다. 기타 칠 소망같은 이 노래 너무 You can do it. 힘들어요. I feel like I became a zombie. Ayo guys, nikmati guys. Vokalnya strong banget. Asik. 여러분, 저 순간 이동했어요. 저희 연습실 이제 비었다는 소식 들어서 연습실이 비었으니까 연습실에서 하려고 이제 곡 하나 정해서 커버해 보도록 하겠습니다. 근데 너무 okay. 어려운데 어떡하죠? 마지막 dia mau latihan dulu, abis dia bakal shoot song cover yang bakal lebih proper. Ah, lagu ini. Lagu TikTok lagi. Sama kayak yang di part sebelumnya. Wow. Swagnya keluar. Wah. Swagnya keluar, guys. Wah. Gapjagi gapung rap heseo. Gokil kan. 결정할 시간이 왔다. 오케이. 아이유 필 라고 아빠? 그래. 아빠 아까 얘 필이. Say so go suka si. 과 필이 say so by Doja Cat. 진짜 어떻게 나오죠? 그래서 또 약간 lagunya. 아또 bukan lagunya. 결정하고. Holiday dari SN. 결정하고 한 노래만 부를게요. Apa itu? Oh, dia masih sebentar latihan dan masih. Oh, dia udah memilih lagu. Noreman 하면 근데 뭔가 이제 좀 뻔할 것 같아서 좀 Dennis Twist으로. Okay. 다르게 해볼. 아빠? 하고 있어요. 그냥 좀 생각보다 어렵더라고요. 그래서 가사 적어놓고. Oh. 적어놓고. Apakah dia bikin lagu baru atau? Karena dia harus menulis dulu lagunya, apakah dia... What? Dia menulis lagu sendiri? Gue pikir dia akan menyanyikan lagu orang lain loh guys. Tapi dia kayaknya bakal lebih memilih untuk menulis lagu sendiri untuk cover misinya ini loh guys. Mm-hmm. 조금 어린 나이, 엄청 어린 나이 아니지만 어린 나이로 시작했으니까 뭔가 팬 여러분들과 저랑 와 생각하는 느낌. 그거 좀 이렇게 그냥 terharu야. 어, 데니스, 땡큐 데니스. 왜 프린스 안 하고 왜 이렇게 쓰느냐면 이렇게 쓰면 더 잘 외우고 그리고 아, benar. Kalau sekarang lagi ujian dan kalian mesti menghafal sebuah materi, saran gua kalian jangan cuma baca, tetapi kalian sambil tulis guys. Karena ketika kalian baca dan kalian tulis, itu kayak kalian kayak dua kali menghafal dan akan lebih cepat nempel di otak kalian. Itu tips dari gue dan dari Dennis.
뻔하니까 baca sambil tulis biar cepat hafal. Pasti keren nih. Udah keren tuh guys. Udah ketahuan bakal keren pasti. Oke, gua sangat-sangat bersemangat. Oke. Ayo dong, gua udah kesabar. Udah kesabar kok guys. Oh, dia mesti latihan dulu. Oke, kepapa nggak? Santai. Butterfly. Oh, dia masih kayak nyari kunci, masih latihan. Belum dapat kunci yang pas. Oke. Kita akan dapatkan video proper dari oke. Diam-diam. Kita nikmati suaranya, guys. Lagu dari Dennis untuk para Loki. Dengarkan suara alunan gitarnya. What do you think, guys? Merinding. Waduh, liriknya guys, deep banget guys. Waduh, liriknya sangat-sangat bagus loh guys, gue sangat suka liriknya. Dennis. Aku sedih ya guys ya, karena kalau kalian mengerti dan paham tuh sangat-sangat deep meaning dari liriknya lo guys. Dia masukkan dari Korea sekarang, dia perpadukan dua bahasa. Vokalnya guys. Dengarkan baik-baik guys. Langsung nempel guys. Berarti ini lagu enak guys. Vokalnya. Improvnya keren banget. Oh my god, Dennis, thank you so much. Gua bangga banget. Oh, Dennis, thank you so much. Oh. Guys, itulah vlognya Dennis dan gua sangat-sangat bangga dengan Dennis karena dia seniat itu menyelesaikan misinya, dia bahkan nulis lirik sendiri untuk kita semua para Loki juga karena sangat-sangat deep liriknya. I'm a proud Loki dan gua, apakah ini last episode-nya? Apakah minggu depan akan ada episode terbaru lagi? Karena semuanya udah menyelesaikan misinya. Jadi kita akan lihat minggu depan apakah ada sambungannya atau enggak. Jadi kalian semua para Loki silahkan subscribe. Jangan lupa untuk pastikan semua hotel secret number. Dan juga kasih rekomendasi dan berita tentang mereka. Oke, okay, so Loki reinforcing dan see you di next episode tentang secret number-nya. Habis semuanya, thank you for watching. Dadah.